Rahim, Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semua. Dengar tak suara saya? Oh, tu suara anak saya. Korang dah masuk belum ni? Mengapa saya okey dah masuk dah nampak mata dah. Saya takut tak ada line. Sebab tu saya dah masuk ke belum. Saya nampak nama Kayo Mali. Thank you. Oh, tajuk hari ni. Actually tajuk Waalaikumsalam Nakiuddin. Waalaikumsalam. Thank you Nohayati watching. Tajuk hari ni sebenarnya tajuk hari ni berat. Saya pun tak tahu kenapa saya tulis tajuk ni hari ni. Mudi, Farhan, thank you so much. Waalaikumsalam, Miss Ni. Waalaikumsalam, Naziha. Tak apalah, kita berkenalan-berkenalan je lah. Abaikan tajuk. Kita borak-borak je. Ha, tapi berkisar tajuk jugalah. Saya letak tajuk tu sebab supaya saya fokus. Ha, tajuk tu penting untuk kita fokus. Waalaikumsalam, Nur Alina Abdul Rahim. Waalaikumsalam Mazina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam Huda Rahim. Waalaikumsalam Muhammad Firdaus. Saya nampak ada melati desa. Amin amin. Terima kasih Tuan Taufik mendoakan kita semua. Waalaikumsalam Zuli Nurita yang selalu masuk. Wajahnya lembut je saya tengok tu, ha Puan Zuli. Thank you Muhammad Zakwan. Waalaikumsalam Azaminan. Hari ini tajuk Meraih Redha Pasangan. Actually, saya cakap dengan pembantu saya, tajuk hari ini sangat susah. Waalaikumsalam Siti Ramlah. Makin berseri, terima kasih banyak. Agaknya pagi-pagi tadi, agaknya. Ni agaknya lah. Saya mandi air garam lebih kot. Tu jadi berseri tu. Ataupun pakai tudung purple ke? Adalah tu kan? Waalaikumsalam Puan Suhaili Abdul Aziz. Waalaikumsalam glowing pakai bedak Puan Niza. insya-Allah. Waalaikumsalam Nuril. Alhamdulillah Zaminan saya sihat. Terima kasih banyak. Awak sihat tak? Puan Azza sihat tak? Waalaikumsalam Ari Long Daniel Putra. Okey tuan-puan, tuan-puan boleh je tanya soalan satu dua lah insya-Allah. Macam semalam saya jawab satu soalan kan. Waalaikumsalam Azlin Dahani. Waalaikumsalam Azimul Zamir. Tak apa ya, saya baca nama masing-masing ya, sebab saya saja nak ingat. Saya jenis mata, saya nak nampak nama. Naziha Suzy. Baru balik beri swap. Alamak, Puan Su pergi beri swap pula. Saya tak pergi-pergi ni. Waalaikumsalam Cik Su Munirah Sa'ad. Waalaikumsalam Miza Wahab. Thank you so much. Jangan lupa tekan button share, ajak kawan-kawan. Kita borak-borak hari ni. Kalau dengan Puan Izzah, dia memang borak-borak je, memanjang. Kan? Sebab saya bukannya nak training ke apa kan. Saya, I'm not a trainer. Tapi saya cubalah. Saya cuba bercakap dalam, dengan cara yang orang boleh faham. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Zalina. Waalaikumsalam. Siapa yang dah share, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Norma, Puan Norma. Wani Hamizat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuan Nizam. Win Fifi, waalaikumsalam. Wow, dari Sabah Win. Panggil Win boleh? Fifi ke Win tu? Ha, waalaikumsalam. Jauh dari Sabah. Waalaikumsalam Puan Fida. Susuri cantik. Puan, terima kasih banyak. Maybe purple mungkin. Umi Rozi, waalaikumsalam. Okay. Meraih Redha Pasangan. Actually, Meraih Redha Pasangan ni berat. Tapi saya nak mulakan dengan satu hadis sahih. Tak silap saya, dia hadis nombor 52. Boleh check lah. 52, 54 tadi hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita mana saja yang meninggal dunia kemudian suaminya redha terhadapnya, maka ia akan masuk ke syurga. Ia adalah hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Tirmizi. Terima kasih banyak Hajar Syekh. Ada cara ke kalau kita nak berkawan dengan orang-orang hebat? Masya-Allah Puan Aina soalannya. Soalan Puan orang-orang hebat ya. Saya terkebir-kebir macam tu. Macam mana orang hebat? Yalah, saya cuba faham lah. Perlukah suami mendominasi segala hal rumah tangga? Segala perkara dalam rumah tangga. Mendominasi. Ha, sebut tak betul. Soalan korang berat lah. Waalaikumsalam from Singapore. Ilia Niramli, thank you so much. Alhamdulillah Win, saya sihat. Purple Puan, ya yeah, purple. Alhamdulillah. Okay, ada dua soalan tadi. Nak kawan dengan orang hebat macam mana? Ya. Yeah?
Okay. First, macam saya share semalam, what you give, you will get back. Saya cuba share apa yang saya tahu sahaja. Saya tak tahu banyak. Saya pun dalam proses belajar. Apa yang saya belajar, apa yang saya alami, saya share. Sebab saya anggap saya sangat orang yang tak ada ilmu. Saya sangat, ilmu saya sangat sikit. Saya adalah orang yang sangat-sangat biasa. Dan saya anggap tuan-puan lebih hebat dari saya. Tapi saya nak share juga. Sebab saya tahu bila saya dah tak ada esok, sharing saya ni yang boleh bantu kehidupan tuan-puan akan bantu saya di akhirat esok. Dengan izin Allah, insyaAllah. Maaf soalan saya pelik. Ya, Aina, apa tu? Sebab saya selalu dihina bila nak mencuba berkawan dengan orang-orang usahawan-usahawan yang hebat. Oh, Aina. Okey, Aina. Awak tanya soalan tu sebab penting untuk awak. Okey, okey. Saya bantu. Macam ni lah, Aina. Satu, nasihat saya lah ya. Nasihat seorang kakak. Boleh tak? Saya 38. Okey tak jadi kakak? Kakak Aina. Saya tak tahu Aina umur berapa. Aina, ni yang lain boleh follow jugalah. Okey. Pertama, nasihat saya ni nasihat saya tau. Jangan salah faham tau. Dia ada, si orang ada pandangan masing-masing. Saya takut juga nak bagi nasihat ni tempat umum kan. Kalau dapat PM Aina tu, bolehlah kita direct kan. Tapi tak bolehlah saya buat macam tu. Bukan semua orang PM saya kan. Saya tak jawab kan, kena marah pula. Kalau saya jadi Aina, saya tak akan nak ataupun tak akan ajar diri saya untuk cari kawan-kawan yang hebat. Saya tak akan pergi ke suatu kumpulan dengan niat untuk dapat berkawan dengan orang-orang yang saya sangkakan dia hebat. Saya takut macam ni. Kadang-kadang kita sangkakan orang-orang ini adalah orang-orang yang hebat. Tetapi sebenarnya di mata Allah mereka tidak hebat langsung. Tu bahasa keras sikit. Kadang-kadang contoh ya, percayalah orang yang paling Allah nampak adalah orang yang paling hebat di muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi Rasulullah dah tak ada kan. So kita pun tak tahu nak tanya. Macam mana orang hebat tu. Kita kena fikir orang hebat tu macam mana. Aina, percayalah cakap saya. Jika awak bertemu dengan seseorang dan seseorang itu sudi nak berkawan dengan awak, itulah orang yang hebat, Aina. Sebab orang yang hebat tidak akan memilih, tidak akan berlaku sombong. Orang yang hebat sedaya upaya dia akan beri diri dia, dia akan melayani manusia secara sama rata. Tak kiralah dia siapa. Sometimes silap kita juga, Aina. Kita hanya memandang mungkin, sorry Aina kalau saya silap. Kita hanya memandang seorang trainer yang hebat itu adalah hebat. Kita hanya memandang orang yang dah berjaya mencapai kejayaan, kekayaan dunia itu adalah hebat. Kita hanya memandang seorang pensyarah ataupun seorang pengarah yang hebat itu adalah hebat. Kita terlupa bahawa kehebatan manusia itu bila mana kematiannya adalah husnul khatimah. Itulah adalah orang yang hebat. Jadi Aina jangan sedih kalau orang yang Aina nak kawan tu tak mau kawan dengan Aina. It's okay. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala tak izinkan Aina bertemu. Maksudnya apa Aina? Yang hebat tu awak, dia tak hebat. Saya tak faham, senang macam tu. Sebab saya rasa Aina memiliki satu hati yang bersih. Aina mungkin teringat cerita tentang siapa kawan dengan minyak wangi, penjual minyak wangi, dia akan wangi. Siapa kawan dengan orang-orang yang bijak, dia akan bijak. Kan? Betul tak? Siapa kawan dengan orang-orang yang jutawan, dia akan jadi jutawan. Actually, siapa kawan kita tu adalah Allah dah tentukan siap-siap. Allah sebenarnya dah susun ke mana kita pergi. Kita pergi kat sini dapat kawan. Kita pergi kat sana tak dapat kawan. Sebab itu saya kata, kalau saya jadi Aina, saya takkan niat untuk nak dapat kawan. Tetapi Aina, saya akan jadi diri saya. Saya akan still lagi bercakap cara saya. Macam mana Allah dah tetapkan kita kan. Saya akan, ialah orang ramai nasihat saya.
Jangan pakai baju macam makcik-makcik, mak-mak. Jangan asyik pakai baju apa jubah abaya, baju kurung. Pakailah seluar kadang-kadang. Dia orang tak tahu saya tak boleh pakai seluar. Saya tak boleh pakai seluar dengan baju macam orang lain, baju t-shirt dan sebagainya. Allah Ta'ala patternkan tubuh badan saya, bawah besar. Punggung saya, peha saya besar. Atas saya kecil. That's why saya gunakan kelebihan tu. Saya tahu kelebihan badan saya kat mana. Saya pakai jubah. That's why bila pakai baju apa, panggil dress, saya akan nampak kecil sikit. Macam tu. Orang tidak tahu Aina siapa kita. Yang tahu kita siapa adalah diri kita dan Allah Ta'ala. That's why kita kena kenal Allah dan kita kena kenal diri kita. Supaya kita tahu kita sebenarnya kita suka berkawan dengan siapa. Dan siapa-siapa sahaja yang suka berkawan dengan kita. So tak perlu orang hebat-hebat pun. Mungkin kadang-kadang hebat tu pada pandangan kita saja. Sebenarnya tidak pun. Dan kedua, nasihat saya ialah kalau betul Aina teringin nak kawan dengan orang hebat, nasihat yang paling best ialah kita ajar diri kita, kita kenal pasti macam mana orang hebat tu. Contoh saya bagi Saya ada cakap dengan sahabat saya lah, isteri kepada sahabat suami saya, pun sahabat saya juga. Dia adik lah. Saya kata, adik, nama dia lah, saya panggil nama dia, tapi kat sini saya cakap, adik, kalau adik, tadi adik keluar dari kereta, adik sangat cantik. Akak sangat jealous dengan adik. Selama ni akak tak berapa nak jealous pun. Sebab dia daripada yang chubby, dia dah jadi kurus tau. Saya dah happy. Saya happy sangat dengan perkembangan dia. Tetapi satu benda yang saya kurang happy ialah dia suka pakai tudung. Tudung yang macam pendek macam tu kan. Dia suka selempang tudung dia tu. Saya macam, alamak adik ni kalau dia teruskan cantik. So one day masa jumpa saya, dia turun dari kereta, dia pakai tudung yang macam saya selalu pakai tu. Yang just, yelah tutup ke bawah kan. Saya semacam, ya Allah cantiknya budak ni, saya kata. Cantik sangat saya cakap. Saya happy, cantik, hati kita pun sejuk tengok. So saya cakap dengan dia, why nak tak? Dia kata, tapi kan kak, saya rasa saya tak boleh buat apa sebab saya punya dada dah besar. Okay dek, macam ni dek. Kalau adik pakai tudung yang pendek tu dek, yang selempang macam tu je dek. Memang cantik dek, tapi akak takut orang yang cakap cantik tu orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tak kisah nak membuka aurat. Orang-orang yang tak kisah pasal yang penting fashion. Ini adalah fashion. Fashion zaman sekarang. Tu fitnah besar sebenarnya tuan-puan. Tetapi dek, kalau adik pakai macam ni, waktu tu saya puji dia lah. Kalau adik pakai macam ni, insya-Allah dek, sesiapa yang kata adik cantik itu, adik akan kelihatan cantik di mata orang-orang yang beriman. Sekali lagi, saya nak share, orang hebat adalah orang yang beriman. Kita mana kita nak kenal orang beriman macam mana? Memang susah nak kenal sebab iman tu di dalam diri. Iman tu merangkumi semua, cara kita bercakap, cara kita berfikir. Semuanya menjurus kepada Allah Ta'ala. Ada 6 rukun iman, kan? Kita kena pegang pada situ. Keyakinan kita yang mantap. Kan ada orang cakap pasal Ainul Yakin. Itu pun saya tak tahu nak terangkan lah. Tuan-puan carilah sendiri dengan ustaz. Ustazah belajarlah dengan orang-orang yang bijak pandai. Tentang Ainul Yakin ni saya pun masih belajar lagi. Kan? So bila cakap pasal orang hebat tu, ia adalah satu yang besar. Dan tak payah risau kalau kita kena peli ke kena herdik. Dan orang-orang yang macam tu lah kita kena jauhkan diri. Tak payah duduk dengan orang yang downkan kita. Selagi mana kita berpegang pada ajaran Allah Ta'ala, tetapi orang downkan kita, it's okay. Yang beri kita kekayaan dunia, Allah Ta'ala. Yang beri kita kekayaan akhirat, Allah Ta'ala. Tidak, orang lain tidak penting. Orang lain yang lagi-lagi mulut dia macam mulut yang memang tak reti nak jaga mulut. Tidak penting untuk kita dengar. Kita pentingkan orang-orang yang berkata dengan baik. Orang-orang yang mengajar kita menjadi yang kita lagi semangat untuk hidup. Orang-orang yang suka nak tengok. Tuan-puan, tak semua orang suka tengok saya dan Tuan Najib makin kaya, makin kaya, makin kaya, tuan-puan. Tak semua orang yang suka tengok rumah tangga kami makin bahagia, makin bahagia, makin bahagia. Mereka di luar sana tertunggu-tunggu. Apakah ujian yang Allah akan berikan kepada kami, kepada kehidupan kami? Tetapi, tuan-puan, kehidupan kami, kehidupan manusia, sama macam kehidupan manusia lain. Penuh dengan ujian. Saya percaya tidak ada seorang manusia pun yang hidup ni bermuka bumi ini tidak ada ujian. Tidak diuji. Malah
jika kita kata kita beriman ataupun jika kita yakin iman kita semakin mantap, kita kena percaya juga yang ujian kita lebih berat. Ujian kepada orang yang makin beriman, makin beriman, makin beriman itu adalah lebih berat dan lebih berat. Okay? So, saya harap Aina, saya mungkin bagi jawapan yang kurang ke, saya harap Aina selesa dengan jawapan saya itu. Tadi ada soalan saya teringat tentang adakah suami perlu dominan? Okay, dominan ni pun apa maksud dominan? Dominan tu macam dia yang utama. Dia yang lebih. Kalau zaman dulu kita suka guna bahasa lelaki, suami dulu ortodok. Semua nak dengar cakap dia. Okay, saya share satu benda ni. Yang saya baca, bukan hampir setiap hari lah. Kalau saya kata saya setiap hari, saya bohong. Bukakan lampu kat sini boleh tak, Hajar? Okay, ni apa? Saya tak boleh lah. Saya kalau baca ni, saya akan nangis. Betul. Setiap kali saya baca, saya akan menangis. Tuan-puan nampak tak? Saya boleh bacakan. Ini adalah kutubah terakhir. Saya dah kata dah. Saya cepat nangis. Kan kita rindu Rasulullah kan? Kutubah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya share, okey? Saya share sebab tadi ada soalan, so saya share lah. Adakah suami patut dominan? Saya tak tahu nak jawab macam mana, saya share benda ni. Saya bacakanlah. Tak apalah tuan-puan, kalau tuan-puan tak dengar saya bebel pun hari ni, tapi saya share benda ni pun, saya harap tuan-puan berfikir sendiri. Allah Ta'ala beri kita mata, telinga dan otak. Itu yang arwah Tok Guru ni Aziz selalu ulang-ulang. Allah beri kita mata, telinga, otak. Mata, telinga, otak. So tuan-puan kena guna tiga-tiga panca indera, dua panca indera dan satu nikmat yang Allah beri, nikmat yang paling besar tu, gunalah lepas saya baca ni. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu dengan kamu semua. Sorry lah gang. Okay, saya cuba. Saya cuba tak nangis. Payahlah kita ni sekejap. Okeylah, saya tak boleh baca lah. Apakah aku dapat bertemu dengan kamu semua selepas ini tahun ini? Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. So, semua kita punya harta, jiwa tuan-puan, jiwa saya, setiap manusia itu adalah amanah yang suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. So, jangan ambil harta anak yatim, jangan ambil harta orang, jangan terambil walaupun sepusin. Jangan. Allah tak bagi, Rasulullah dah pesan pada kalau tak penting benda ni, kutubah terakhir ni Rasulullah tak pesan. Rasulullah dah nak pergi waktu ni tau. Jadi, Rasulullah akan pesan benda yang betul-betul penting. Apa lagi dia cakap tadi? Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. So, tuan-puan, jangan kita guna bahasa kesat. Jangan kita komen kesat-kesat. Sebab nanti, hukum alam ialah kita akan disakiti. What you give, you will get back. Itu bahasa Inggeris, saya sebut je lah bahasa Inggeris kan? Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. That's why, kalau terpaksa buat pinjaman, tolong pastikan dengan banker tu. Banker, you nak buat apa pun buatlah. You nak buat pinjaman berapa puluh juta pun buatlah. Saya nak Islamic, make sure benda tu dari awal sampai akhir Islamic. Dan itu je pilihan yang kita ada. Kan? Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Sometimes perkara kecil yang kita anggap kecil tu adalah besar. Contoh riak, apa masalah-masalah hati ni bukan perkara kecil. Tapi kita selalu anggap ia perkara kecil. Sebab ada satu hadis sahih mengatakan, yang nanti saya terlupa nak suruh you cari. Yang baik, baik segumpal daging ni, baiklah keseluruhan hidup kita, diri kita, cakap kita, fikiran kita, perbuatan kita, iaitu adalah hati. Hati ni kena betul-betul baik, bersih. Kena selalu cuci. Cuci sampai jadi jernih. Bukan bersih lagi dah. Jernih. Macam air sungai yang jernih tu.
Wahai manusia, nampak tak? Tadi Rasulullah dah pesan, waspada terhadap syaitan, tuan-puan. Kita bukan benci manusia, tuan-puan. Walaupun manusia tu jahat sekalipun, kita Rasulullah dah pesan, waspada terhadap syaitan. Sebab syaitan tu yang menjadikan, yang membisik-bisikkan pada manusia tu supaya jadi jahat. Dan manusia tu dengan lemahnya iman, dia ikut kata syaitan tu. So, kita kena marah siapa? Kat mana yang kita kena marah lebih? Manusia ke bukan? Syaitan. Okay? Wahai manusia, yang ini... yang ini paling penting. Ini jawapan untuk soalan tadi. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak diberikan makan dan pakaian. Dalam ni paling penting, tolong baca, tolong ingat yang saya cakap ni, siapa yang telinga lagi bagus. Dalam suasana kasih sayang. Kasih sayang ni besar, tuan-puan. Kasih sayang ni akan hadir dengan kelembutan. Dengan kasih sayang tu dalam hati tau. Pernah tak orang cakap, kalau dia masakkan kasih sayang, makanan tu serius lazat gila. Kan kalau memang dah lazat gila kita makan ni, ya Allah, terima kasih masakkan penuh kasih sayang. Itulah contoh. Kesan kepada kasih sayang tu. Masak kasih sayang, bercakap dengan penuh kasih sayang. Saya bercakap ni, tuan-puan, saya hadirkan kasih sayang saya pada tuan-puan yang saya tak nampak. Tapi saya yakin Allah Ta'ala beri kasih sayang saya ni kepada tuan-puan. Sebab tu tuan-puan boleh nak dengar apa saya cakap walaupun saya bukan siapa-siapa, tuan-puan. Okey. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka. Kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Nampak tak? Rasulullah dah pesan, wahai suami, layanilah isteri kamu dengan baik-baik, dengan lemah lembut kerana mereka adalah peneman paling setia kamu, wahai suami. Oh, suami-suami. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka, ni isteri tolong dengar ya. Saya pun sama. Sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu, yang suami tidak sukai ke dalam rumah. Rumah kita ni rumah suami yang kita duduk ni kan. Ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Okay, saya sambung lagi baca boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Saya sambung sikit lagi. Lalang nak habis-habis teruslah kan? Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 waktu. Berpuasalah di bulan Ramadan. Dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Ini adalah rukun Islam yang 5 tu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Saya adalah saudara, tuan-puan. Tuan-puan adalah saudara, saya. So, bila kita bersaudara, kita kena kasih sayang. Okay, lagi apa? Mana tadi? Hilang. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya. Kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Aina, jawapan dah ada. Aina itulah maksud saya. Kita semua sama, Aina. Tak ada yang hebat, tak ada yang tak hebat. Semua hebat, Aina. Tetapi Aina, orang yang paling hebat adalah orang yang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dia tak berani sakitkan hati orang. Dia tak berani anggap orang rendah daripada dia. Dia tak berani mempelekehkan manusia. Dia tak berani kata manusia tu jahat. Walaupun mata dia tengok manusia tu jahat. Sebab hanya menilai hanya Allah Ta'ala. Itu orang yang hebat. Dan orang yang beramal, soleh. Soleh tu adalah amal-amalan yang baik. Kan kita cakap baik amal soleh. Kita beri sedekah amal soleh. Semua dengan lemah lembut, dengan baik. Kita marah orang dengan kasih sayang. Nak tengok dia berubah dan selamat dunia akhirat. Itu juga adalah amalan yang soleh. Aina ke semua? Semualah. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang kita cakap, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Okay? Betapa risaunya Nabi kita pada kita ni, tuan-puan. Betapa sayangnya dia, dia nak baginda nak pergi pun baginda sebut umati, tuan-puan. So, kita kena sayang Rasulullah sebab Rasulullah sangat sayang kita. Beliau sangat takut bila kita masuk neraka. Hey, tuan-puan, ada satu cerita yang Rasulullah menangis sejak beberapa hari. Sebab dia tahu ada di kalangan umat dia ni ramai yang akan masuk neraka. So kita kena pastikan diri kita masuk syurga.
Tak kira lah apa kita buat. Tadi tu kan dah tulis, kena takwa, kena amal soleh. Pegang dua-dua ni. Kan ibadah apatah lagi, rukun Islam semua kan. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku. Dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kata yang telah aku sampaikan kepada kamu. Nampak tak? Kita kena pandai menilai, kita kena guna otak kita. Kita kena guna ilmu, kita kena cari ilmu. Kita kena guna kita punya iman, kita punya hati. Gerak hati ni daripada Allah Ta'ala, tuan-puan. Kalau gerak hati tu, memang betul-betul kita ni orang yang bersih ke hati. Kalau kita betul-betul orang yang selalu ikut nafsu, takut-takut gerak hati tu adalah bisikan-bisikan syaitan. Kena pandai nilai, kena pandai pilih. Turun sikit, sayang. Baik saya punya pembantu ni, semoga dia pun mendapat syurga tertinggi, amin. Okay. Mana tadi, ha? Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Ni janji, ni Rasulullah punya pesanan. Rasulullah ni adalah hamba Allah yang paling Allah sayang. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Pegang dua-dua tu, lebih-lebih lagi hadis sahih Al-Quran tentu lagi. Hendaklah ni last, okay? Last. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Seperti saya. Saya tak dengar. Ni Rasulullah pesan pada orang yang ada waktu tu. Supaya menyampai. Itulah akhirnya kita dapat. Saya dapat dindingkan benda ni. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku. Siapa yang terakhir tu? Kitalah, tuan-puan. Kitalah yang hidup di akhir zaman ini, yang Rasulullah doakan supaya kita lebih memahami kata-kata Rasulullah dari mereka yang terus mendengar dariku. Kenapa Rasulullah cakap macam ni? Sebab kita duduk di akhir zaman. Kita yang nampak segala apa yang Rasulullah cerita zaman-zaman dulu tentang umat akhir zaman, kita dah nampak. That's why bila kita hayati betul-betul khutbah terakhir Rasulullah ni, kita akan lebih faham. Sepatutnya kita lebih faham. Saksikanlah, ya Allah, bahawasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Sedih ya, tuan-puan, sebab ini adalah, terima kasih Hajar. Sebab ini adalah kutubah terakhir Rasulullah, means pesanan terakhir Rasulullah kepada kita umat Islam. Kepada kita umat Nabi Muhammad. Kita adalah umat Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah. Kita banyak kelebihannya kalau tuan-puan rajin mendengar ceramah-ceramah ustaz agama semua kan. Alamak. Kita mempunyai kelebihan yang terlalu banyak. Macam mana nak buat? Adik. Okey dah. Okey. Tajuknya apa tadi? Redha suami. Sikit. Waalaikumsalam. Thank you korang. Sudi nak tunggu. Saya dah baca tadi, siapa yang baru masuk, kutubah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti tuan-puan sharelah live saya ni. Moga-moga mereka yang belum tahu tentang kutubah terakhir ni, apa isi-isi dia, mereka akan tengoklah. Mereka akan baca ke, mereka akan tanya kepada guru-guru mereka. Bahkan guru-guru yang bijak ni, pakar-pakar ni akan pandai menerangkan dengan lebih terperinci lagi. Daripada saya tadi hanya baca sahaja. Morning Citra Vergara, morning. Waalaikumsalam DC Emma, betul ke nama tu saya nak sebut? Waalaikumsalam Azizah Osman. Okey, hari ini adalah saya cerita tentang Redha suami panjang tadi, jawapan saya untuk soalan tadi tu. So, saya rasa tuan-puan boleh berfikirlah. Adakah sama ada selama-lamanya suami kena dominan? Saya yakin daripada pesanan Rasulullah itu, suami perlu memberi kasih sayang. Tuan-puan, pengalaman saya. Sebab saya tadi cakap dengan Hajar. Saya risaulah nak cerita tentang redha suami. Sometimes ada nanti isteri yang akan tanya saya, macam mana saya nak taat pada suami, saya nak ikut cakap suami dalam keadaan suami saya jahat. Saya takut pada soalan tu. Sebab saya tidak diuji. Saya belum dan minta jauh daripada Allah dengan ujian tersebut. Suami saya adalah suami yang memudahkan saya untuk beramal ibadah. Suami saya, Tuan Najib, adalah suami yang sangat berlemah lembut dengan saya. Jadi saya tidak ada masalah langsung. Kalau saya katalah, kalau saya yang kurang ajar dengan suami, itu memang semata-mata salah saya. Itu memang semata-mata saya tidak bersyukur kepada suami saya. Sebab suami saya dah sediakan macam-macam untuk saya. Suami saya dah cari rezeki untuk saya dan anak-anak. Suami saya kerja siang malam untuk pastikan kami hidup selesa, untuk pastikan ramai orang hidup selesa. Suami saya dah banyak bersabar dengan tingkah laku saya. Bahkan kita ni ibu, ibu-ibu eh. Boleh tak nampak saya? Kita ni ibu-ibu. Allah Ta'ala kan menyuruh seorang anak mentaati ke ataupun melebihkan ke, macam mengutamakan
ibu dia tu keutamaan dia 3 kali ganda berbanding seorang ayah. Kerana apa? Ibu tu telah mengandungkan dengan susah payah, telah melahirkan dengan susah payah dan menyusukan selama 2 tahun seperti dalam Al-Quran yang tulis tu kan. So itu sebab itulah kita anak-anak kena melebihkan ibu 3 kali ganda berbanding ayah. Tetapi suami yang baik, ayah yang baik, dia cemburu tak? Of course ada cemburu. Saya yang cari rezeki, saya yang pergi sana sini, saya yang berpenat lelah, saya walaupun saya teringin amai dengan anak saya tapi saya kena cari duit untuk tanggung anak bini. Tetap isteri saya yang dapat kasih sayang daripada anak tu lebih. Tetap anak-anak apa-apa cari mak, mana mak. Tetap kalau dengan ayah tu anak-anak diam je kalau yang dah dia besar-besar kan. Kalau dengan mak tu anak-anak kemain celoteh dia kan. Normal lah, saya pun sama macam tu. That's why saya selalu ingatkan, saya lah sebagai anak eh. Saya harap tuan pun sebagai anak, kalau ada mak ayah lagi, anak-anak kita pun nanti kita ajar. Layanilah ayah tu. Seorang suami, seorang ayah tu, layanilah dia. Saya kalau ayah saya datang, saya cuba sebagai upaya berborak dengan abah saya. Saya akan create apalah tajuk yang saya nak borak. Sebab saya tak nak ayah saya terasa. Sebab bila saya dengan mak saya, memang kita kalau dengan mak kita kemain lagi. Ada 1000 cerita. Kan? Kalau dengan ayah kita ni, kita kena, kita takut kita tersalah cakap. Sebab kita tak biasa berborak dengan ayah kan. Ayah pergi keluar cari rezeki kan. So anak-anak dengan ayah jarang. Sangat jarang anak-anak yang baik dengan ayah berbanding anak-anak yang selalu baik dengan ibu dia. So kita anak-anak kena sedar benda tu. Dan saya percaya, macam saya dan ramai lagi yang macam saya, saya memang digelar anak manja ayah. Saya adalah anak manja abah saya. That's why saya mudah. Saya mudah nak berborak dengan abah. Saya mudah nak gelak-gelak dengan abah. Saya mudah kalau saya tersakitkan hati abah pun, saya jenis mudah. Mulut saya ringan nak minta maaf. Abah tak yang tadi Ijan minta maaf eh. Saya mudah. Sebab saya memang rapat dengan abah saya. So abah saya macam biasalah. Dia akan cakap tak apa. At least saya dah minta maaf. Okeylah suami isteri. Saya rasa antara cara korang nak raih redha pasangan. Ni pasangan ni suami atau isteri eh. Kena ringankan mulut. Kena minta maaf selalulah saya rasa. Saya, itulah apa yang saya dengan suami buat. Kena ringankan mulut. Bang, tadi saya minta maaf lah. Tadi ke kan, petang tadi ke, malam tadi ke. Saya tercakap kasar dengan abang. Maafkan saya eh, selamat saya tak mati. Dalam masa bergaduh. Sebab nanti kalau saya mati macam mana, kan? Kalau suami pun yang abang minta maaf lah yang tadi abang tak sempat nak spend masa apa semua. Minta maaf lah. Kita selalu guna bahasa yang umum. Abang minta maaf atas apa yang abang, kalau abang ada salah silap kat B. Selalu bahasa umum macam tu. Sebab kita tak tahu kadang-kadang kita ingat kita dah jaga elok dah. Kita dah jaga kata-kata. Tapi sebenarnya ada yang suami kita terguris yang kita tak perasan. So kita selalu minta maaf benda-benda macam tu. Kan? Minta maaf secara rambang. Minta maaf dengan pasangan. Itu salah satu cara kita nak pastikan suami atau isteri kita redha pada kita. Dan kalau kita nak betul-betul make sure suami kita atau isteri kita redha pada kita, pertama sekali yang saya suka sangat nak ingatkan, paling penting tuan-puan, raihlah redha Allah Ta'ala dulu. Pastikan, pergi tanya ke diri kita, Allah dah redha tak ke aku ni? Apa yang solat aku ni Allah terima tak? Aku bagi zakat, bagi sedekah ni agak-agak Allah terima tak? Agak-agak sumber yang aku bagi ni halal tak? Agak-agak yang aku bagi ni aku ada riak sikit tak? Riak sikit pun tak boleh tuan-puan. Agak-agak aku ni rasa ujub tak? Rasa diri aku bagus tak? Kita kena pastikan apa yang kita buat ni Allah suka ke tak? Allah terima ke tak? Dia susah tuan-puan. Dia susah. Sebab tu, kalau benda tu kita dah dapat eh, kalau redha Allah tu kita dah dapat, dia banyaklah Allah akan tunjukkan redha dia pada kehidupan kita tau. Kalau kita tengok orang dengan mata hati yang bersih, kita akan rasa macam, oh alhamdulillah saya rasa tenang. Saya rasa kalau orang kata saya pun saya boleh maafkan. Kalau orang apa cakap bukan-bukan pasal saya pun saya boleh senyum lagi. Saya tak rasa apa-apa. Itu mungkin pertanda yang Allah dah redha kat kita sebab Allah bersihkan hati kita. Daripada kita terlalu mengikut kata hati dan nafsu. Yang ini pun saya nak share sikit sebelum habis. Actually, kebanyakan masalah kita dalam dunia, semua orang diberi ujian tau. Semua orang sama. Semua orang dapat ujian masing-masing. Cuma ujian tu berbeza-beza. Sometimes ujian tu sama. Cuma di keadaan yang berbeza. Di situasi yang berbeza. Dan dengan orang-orang yang berbeza. Ujian dia sama.
Tetapi yang membezakan dia, yang paling membezakan ialah cara kita menghadapi ujian tu macam mana. Macam mana cara kita berfikir dengan, macam mana cara kita menghadapi ujian tu sama ada dengan cara yang tenang ke, dengan cara yang kita nak marah-marah ke, dengan cara yang kita terlalu ikutkan emosi kita ke, dengan cara terlalu kita ikutkan kita punya dendam ke. Ah, macam tu. So kalau kita rasa kita masih nak marah, berhari-hari marah, macam aku tak kira aku nak mengajuk lagi untuk hari keempat. Contoh kan. Itu kita kena kaji diri kita balik tau. Sometimes diri kita yang ada problem tu sebenarnya. Sebab tu Allah hantar ujian tu. Allah dia nak ajar kita supaya bersihkan hati. Sebab tu Allah bagi ujian. Allah bila bagi ujian, saya selalu memandang orang yang mendapat ujian ni, tak kira lah ujian ringan ke ujian yang berat. Mostly ujian berat. Saya tahu di kalangan, even saya dengan Tuan Najib pun kami menghadapi ujian yang berat. Kami menghadapi cecaan orang, hinaan orang. Kami menghadapi kecaman orang. Kami menghadapi benda-benda yang bukan-bukan ni kan. Saya pun malas nak cerita benda-benda tu kan. Dan itu adalah berat. Bahkan ada lagi sahabat-sahabat kami yang menghadapi ujian yang sangat berat. Hari-hari dia benci suami dia. Hari-hari dia macam menyampah gila kat suami dia. Asyik minta cerai. Bukan disebabkan dia. Sometimes disebabkan orang-orang yang hasad dengki, yang tak tahu menggunakan syaitan, yang syirik untuk menjatuhkan manusia. Berat. Apatah lagi kalau dia masih belum kuat. Dia mungkin hati dia belum kuat tapi diuji dengan berat. Saya percaya tau. Saya percaya orang-orang macam ni Allah pilih supaya hati dia kuat. Allah nak kuatkan hati dia. Allah nak bagi dia lebih beriman. Allah nak bagi dia lebih bahagia ke akhirat esok. Allah nak hapuskan dosa-dosa dia. Saya percaya macam tu. So, ada ujian itu Allah turunkan kerana Allah ni Maha memberi rahmat. Kalau Allah tak bagi kita ujian, kita akan cepat lupa. Kita akan cepat lupa dengan segala harta benda yang kita ada. Kita akan cepat lupa dengan kereta mewah yang kita ada. Kita akan cepat lupa dengan berapa banyak duit yang kita ada. Dan bila kita lupa tu yang sangat bahaya sebenarnya. Sebab ia akan membuatkan kita lupa akhirat. Okey tuan-puan, saya ada satu, saya lupa nak share dengan tuan-puan. Tapi nanti tuan-puan carilah. Ataupun kalau saya jumpa, saya akan share lain kali. Apa yang dia kata? Macam mana cara, satu-satunya cara. Ini satu-satunya cara untuk bersihkan hati. Untuk menghadapi masalah hati. Dendam, sakit hati, iri hati. Down, rasa macam stres, tertekan sangat-sangat. Rasa macam kenapa kau buat aku. Rasa macam jadi mangsa, victim play. Bukan victim player. Jadi rasa macam kita ni mangsa keadaan. Satu-satunya cara yang boleh membantu untuk menghadapi solusi itu ialah menghadapi problem itu, problem hati itu ialah belajar. Belajarlah tuan-puan, carilah ilmu yang mana tuan-puan boleh cari. Itulah kata Aina tadi, saya yakin dia nak berkawan dengan orang-orang hebat, mungkin dia nak belajar. Dia nak belajar dan menuntut ilmu dengan orang-orang hebat. InsyaAllah Aina, saya doakan Aina dan semua dapat ilmu-ilmu yang hebat. Bertemu dengan orang-orang yang hebat di mata Allah, yang hebat di mata penduduk langit. Dan saya harap Aina dan kita semua dapat ilmu-ilmu yang barakah. Di mana ilmu itu, ilmu yang barakah itu adalah ilmu yang kita gunakan. Bukan ilmu yang kita dapat sambil, lepas tu dia keluar je. Macam angin, macam air, macam tu. Macam tak berguna. Kita gunakan walaupun ilmu itu sedikit. Ilmu yang sedikit digunakan, ia akan menjadi berkah dan menjadi ilmu yang besar. Okay? Saya doakan kita semua perolehi, dibukakan pintu hati untuk menuntut ilmu. Dah cakap pasal ilmu ni, saya nak cakap pasal RPM yang akan ada pada 23 dan 24 dan itu adalah majlis ilmu. InsyaAllah. Majlis ilmu ni yang diberkati Allah ialah bila kita mengadakan dan menyebut-nyebut nama Allah. Apa-apa saja majlis, bila kita berborak-borak, berbual-bual, kita menyebut nama Allah. Kita membesarkan Allah Ta'ala. Kita membesarkan nikmat. Kita bagi tahu nikmat ni Allah yang bagi. Itu kita membesarkan Maha Pemberi nikmat. Itu adalah majlis ilmu. Jadi tuan-puan, bukakanlah pintu hati. Semoga Allah bukakan pintu hati tuan-puan untuk belajar. Untuk belajar dan terus belajar. Bagi pasangan, tolonglah saya minta, belajarlah untuk redha kepada pasangan yang suka belajar.
yang suka belajar dan ingatkan dia. Eh, yang tadi yang dah belajar kelas RPM kan? Yang dah belajar cara nak online business kan? Yang dah belajar kalau kita nak niaga dengan baik, kita nak dapat rezeki yang baik, kita pun kena berperangai baik. Kita pun kena berakhlak baik kan yang kan? Yang buat yang yang jangan yang ingat tengok balik nota ingatlah macam tu. Ingat ke pasangan macam tu. Jangan tak bagi dia belajar. Ramai saya kata, suami saya tak bagi belajar. Isteri saya marah saya pergi belajar. Janganlah tak bagi dia belajar. Bagi dia belajar dulu. Kemudian ingatkan dia. Ingatkan dia tentang, tu tadi dia belajar apa eh. Cuba share dengan abang. Cuba share dengan abang. Nanti isteri tu share lah. Bila share, suami pun dapat sama. Dan lagi bagus. Kalau dapatlah, kalau ada pembantu rumah macam saya ni kan. Hantar nak minta tolong bibik-bibik jaga. Jaga anak-anak tu sekejap. 2 hari macam tu. Kita jumpa dia selang-selang waktu rehat tu. Suami isteri pergi belajar. Lagilah align. Untuk alignment, sama-sama pergi belajar. That's why saya tak join kelas. Saya bukan premier. Tetapi suami saya akan menyampaikan semua ilmu dia. Kebanyakan ilmu yang dia belajar. Bila dia bertemu dengan Dr. Azizan, dia belajar banyak benda. Tentang dunia, tentang akhirat. Suami saya selalu share dengan saya. Sebab tu saya, apa yang saya share dengan tuan-puan ni adalah apa yang saya, yang suami saya share dengan saya. Apa yang saya sendiri pun tambah sikit-sikit dengan pembacaan saya. Dengan saya bertanya kepada mereka-mereka yang arif. Okey tuan-puan, saya undur diri dulu. Okey, terima kasih banyak kerana join live hari ni. Dan jangan lupa kita ada pendaftaran masih dibuka. Harga hanya RM30 sahaja. So pergilah dekat naktarikpelanggan.com. Try daftar, tekan link, daftar dan kuatkan semangat untuk belajar pada 23 dan 24 hari bulan Oktober ini. Terima kasih banyak Puan Zaihan, doakan kami dan seluruh tim Momentum sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. InsyaAllah selagi kami ada nyawa, apa orang kata selagi hayat, nyawa dikandung hayat, selagi hayat dikandung badan. Kami akan berusaha yang terbaik untuk menyebarkan, untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang baik-baik insyaAllah. Ilmu yang baik-baik ni tak kisahlah. Ilmu cari rezeki, ilmu berniaga, ilmu kita buat amalan-amalan soleh macam sedekah, macam zakat. Zakat tu kewajipan bagi orang yang mampu. Ilmu-ilmu tentang macam mana kita nak jaga hubungan rumah tangga. Kerana bila hubungan rumah tangga ni Allah redha, insyaAllah apa yang isteri atau suami tu buat, dia nak meniaga ke, dia nak cari, dia nak kaya ke, dia nak cari rezeki kat outstation ke apa ke, dia nak bekerja ke, Allah akan beri kejayaan. Kerana kita saling redha meraih doi. Benda tu tak senang, ya saya tahu tuan-puan. Benda tu tak senang, saya doakan Allah mudahkan kita. Tapi kalau Allah dah mudahkan, benda tu insya Allah jadi senang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.